berapa sih gaji, ibu bisa googling berapa gaji bupati, berapa gaji wali kota, berapa gaji gubernur, berapa gaji anggota DPR. Kalau dia kampanye melebihi dari pendapatan yang dia dapat, kira-kira apa jadinya orang yang kita pilih? Korupsi, ya kan? Nggak mungkin dia tidak berpikir, apalagi uang atau pinjamannya. Gimana bayar kreditnya? Gimana mengembalikan kepada investor ini? Itu ibu. Jadi tolonglah WKRI ini menjadi pilar pertama. Tadi Pak Putu bilang pasti pertanyaannya kalau lebih bagus, lebih banyak Pak Putu. Karena wanita itu mempunyai jatah stok bicara 3.875 per hari. Kalau pria mempunyai jatah 2.500 per hari, lebih sedikit jatah bicaranya. Jadi makanya kalau istri saya agak ngomel-ngomel sedikit, ya saya diam, karena jatahnya memang lebih banyak bicara. Dan bahaya, ini saya udah baca lihat TikTok ya, ancaman bahaya kalau wanita itu diam. Ya, nah, bapak-bapak ini ya, Pak Putu, Pak Ketua, saya, Romo. Ya, enggak. Artinya, saya bilang, hati-hati kalau melihat wanita itu diam. Berarti harus disentuh hatinya.